warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Nah, biar lebih semangat lagi ketika ibu tanya bagaimana kabarnya anak-anak hari ini, jawab seperti ini: Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Paham? Nah, ayo semangat lah. Satu, dua, tiga. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, pada pembelajaran kali ini belajar mengenai guru hijaiyah dan tanda baca guru hijaiyah. Ini sudah siap untuk belajar? Siap! Bagus. Baik, langsung saja masuk ke materi. Nanti kita akan belajar mengenai guru hijaiyah ya. Ada yang sudah tahu guru hijaiyah itu apa? Sudah tahu apa belum? Belum. Hijaiyah itu merupakan guru Arab ya kan? Nah, jumlahnya ada berapa? Sudah ada berapa? Belum. Tadi malam belajar apa tidak? Belajar. Belajar. Ya, guru hijaiyah itu jumlahnya ada 30. Nah, ibu punya gambar sebuah papan guru hijaiyah. Yang pertama ini ada apa? Alif ya. Oh. Yang kedua? Alif, Ba, Ta, Sa, Jim, Ha. Ayo terus. Ro, Ja, Sin, Sin, So. Do, 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 Ai, Bim, Fa, O. Al, Lam, Min, Tum, Ba, U, Da, Lam, Alif, Kan, Ja, Ya. Pintar, sudah menjawabnya pintar semua. Nah, ini kan sebenarnya 30. Tapi nanti kita hanya belajar alif sampai ho ya. Ini tadi dulu apa anak-anak? Alif. Sekali lagi. Yang pertama ada apa ini? Fathah. Bacanya itu A ya. Fathah bacanya A ya. Terus yang kedua ada Kasrah. Kalau Kasrah itu bacanya apa? I.
Iya, pintar. Terus yang ketiga ada Duma. Iya, bacanya U. Nah, pintar. Nah, kalau Duma itu letaknya ada di atas ya, di atas huruf hijaiyah. Misalkan ya, Ibu contohkan seperti ini. Ini tadi apa ini? Ba ya. Nah, Ibu kasih contoh seperti ini. Kalau Duma tadi kan dibaca apa anak-anak? U ya, kalau Duma U ya. Nah, ketika digabungkan dengan huruf hijaiyah Ba jadinya Bu, gitu ya. Paham? Terus yang selanjutnya ada kasrah. Ya, kalau kasrah dibaca apa tadi? I. Nah, pintar. Ibu contohkan. Ini letaknya di bawah apa di atas kalau kasrah? Iya, pintar. Di bawah ya anak-anak. Nah, ketika Ibu sandingkan dengan huruf hijaiyah sa, jadinya dibaca apa ini? Si. Iya, itu ya. Jadi di sini Ibu mempunyai permainan. Apa permainannya tidak terjadi dulu dia tahu ya? Iya. Jadi kasih tahu ya. Di sini Ibu mempunyai seplik huruf hijaiyah. Di mana? Di sini sudah tertera ada huruf hijaiyah dan cara membacanya. Nah, nanti Ibu meminta 6 orang bisa maju ke depan untuk membawakan seplik ini. Yuk, 6 orang. Mari kita tutup dengan bacaan yang kita bersama-sama. Al-Fatihah.